Lepas tu kita main tengah hak ni pula, dia mahu tulis. Dia tulis dengan pin surat ni. Dia kata, saya kerja di dalam sesuatu pejabat. Dia ambil duit reba. Jual beli asuran. Seperti kata tuan surat ni, dia jadi orang tengah di dalam jualan. Cari pembeli untuk beli asuran yang ada reba. Dia ada orang online dah. Tu macam-macam ada orang ni. Tak nak tanya apa lagi ni. Tiap-tiap kali saya selesai jualan, saya akan boleh bonus. Bonus tu kenapa dia? Kenapa tak panggil bonus ni? Ni bahasa apa ni? Bonus. Bahasa orang putih. Melayu ha? Sagu hati. Boleh bonus, boleh sagu hati. Kita nak beri tiga kapung lah. Tu lah. Bertemu kelimah-kelimah nak tanya, kenapa nak berhati? Bonah-bonah ke apa bonah tu? Aku tak erti bonah. Oh, boleh sagu hati. Cik panggil apa kau sagu hati? Cik apa lah? Panggil apa? Cik panggil bonah. Orang putih nak siap? Cik panggil bonah. Tak, dia kena ada plan yang lurah baru. Dia panggil lurah baru. Nah, kita saatnya dah kelih pada sagu hati. Baik, tak apalah. Soalnya, adakah boleh saya kerja di dalam suatu pejabat yang ambil duit rebo? Kau gini, boleh tak boleh dia mahu tahu dah rebo ni hukum apa? Dia mahu tak tahu lagi ke hukum situ? Tahu dah, okey? Tahu dah tanya ke lah. Kita cari jalan keluar, cari jalan ke mana. Tapi hak ni kena soal lagi ni, kita kena buat tafsir lagi. Cuma dia yang dah kata dia ada kerja tempat ambil reba. Nanti dia tanya boleh ke tak nak kerja. Tanya apa orang dapat tahu dah. Tu lah. Adakah boleh saya kerja di dalam suatu pejabat yang ambil duit reba? Lepas kala yang tak boleh. Lepas aku nak kerja mana? Ha, ikut mu. Soalan itu dah. Itu celorok tu. Baik. Adakah perbuatan saya tu salah pada syarak? Lah. Kalau semua reba, kan Allah lah Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Tapi, hak dia mau tulis ni kita kena bicara dulu reba macam mana rupa. Tapi reba tak ada syarak lagi kelimah dia nah lah Quran. Ada patut jual beli. Boleh tak jual beli? Tanya-tanya tu. Tak boleh kan Allah Ta'ala nah. Wa ahallallahu al-bay'a. Allah telah menghalal jual beli. Nak hidup haram tak boleh jual beli dia halal. Lepas tu dah haram aridi. Sebab jualnya, ada tipu dayanya, jual dalam bentuknya, hidup bantu, kerja maksiat. Ha tu aridi. Diri jual beli, hak rukun asal, halal tak boleh kata haram. Begitu reba. Allah Ta'ala kata, dan telah mengharam oleh Allah ke reba. Nak hidup kata tak halal tak boleh. Dah reba nak tak halal tak boleh lah. Allah mengharamkan. Tengok rupa reba macam mana. Ha, situ. Nak datang tepi situ ni. Hak ni tak kena tanya dah. Adakah boleh saya kerja dalam suatu pejabat yang ambil duit reba tu? Dia mahu tahu dah. Dia mahu tanya hukum. Kalau ayat tu tak boleh. Pas nak kerja mana? Adakah perbuatan tu salah saya salah pada syarak? Soalan yang ketiga. Adakah saya masuk dalam hadis di bawah? Panah ni bukan orang tak panah. Tapi nak ke mana ni? Nah, nak ambil mulut je ke mana? tengok. Orang hadis. Dia kata ke mana? Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Bukan orang biasa ni. Mereka tu boleh nak tahu tu eh. Mana? Malah kat kenal tak lagi tu. Ambil dah tu yang surat sana. Malah itu. Boleh terkecek khususi dengan dia. Ini nak tanya pada umum tak boleh ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. La'anallahu akilar riba. Apa kali punya dia pandai ni. Tengok akilar dia tulis alif buat bersepakaran tak nak baca panjang. Kalau tak tulis gitu kau baca akla arti lain. Biasa bukan-bukan biasa ni. Masa bolehnya temu saya lagi wis mentah. Betul. Demo ni. Apa maksud demo? Kena hurai suku kau untuk dia. Sebab jelas dalam hadis la'anallahu
telah laknat oleh Allah. Ambil Arab jadi Melayu. Kalau salim betul-betul apa dia laknat? Kutuk. Ada yang panggil supah. Tengok orang tu, ayah tu kena supah dia ayah dia. Orang tu kena supah dia mak dia. Tak pasal aku. Ha, kena kutuk. Tu laknat. Maka ulama' cara nak letak hukum, bila kelimah dalam hadis baik, dalam ayat baik, bila sebut kelimah laknat, dosa besar. Mungkin ada dosa kecil. Ha, lagi pula reba, rupa tertentu lah. Masalahnya tak ada khilaf. Nah, Allah laknat akan akilar riba, akan orang yang makan reba. Maksud makan reba ni orang yang ambil reba. Siapa ambil makan, pakai ikut lah. Kecek guna makan ni golik kebanyakan kita kerja nak makan. Tengoklah tanpa kerja, pas tak kerja nak makan apa, makan apa. Tak ada kata, pas nak makan apa, dah. Kecek makan belakang. Sebab bila kalau ada lagi hal makan, enggak ada. Wala tak kulur riba, jangan kamu makan riba. Wala tak kulu amwalal yatama, jangan kamu makan harta anak yatim. Walah kadang ada akal, ambil beli kereta. Ada akal lagi dah. Ha, ini kaya cara Quran kecek lagu tu, kita pun guna lagu tu. Ha, Allah lah nak ke orang yang makan riba. Wa muwakilahu. Muwakil mana tu okey lah. Wakala yuwakilu tawkil. Jadi Melayu kau pun tu okey. Muwakil. Misalnya, kalau kita kerja jadi koli. Kita ni panggil wakili. Jadi koli. Tua ni. Muwakil dia lah serah ke kita. Abang panggil dia tu tawkil. Muwakil. Kena laknat juga. Orang yang makan. Rebo kena laknat. Muwakil pun kena. Wasyahidahu. Orang juga jadi saksi rebo pun kena laknat juga. Syahid. Nah, jadi payah lah kita panggil dah. Ah, kita tak sintana tak boleh kita payah. Ah, saksi tak ada akhir kali. Orang juga makin orang nu. Kita juga jadi saksi ya. Syahid laknat juga. Wakatibahu. Orang juga jadi keraninya. Nanti tulis juga mulih. Dia menulis. Kena laknat juga. Kau jelas lah hadis tu. Tak ada nak tanya orang lain dah lah. Lepas tu, orang hadis kedua. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi. Ini main lapatas niat. Jadi, ada kedua-dua hadis. Ayat pertama tadi, Allah sendiri laknatkan orang makan riba. Mari dah belakang ni telah laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit Rasulullah dengan Allah Ta'ala dia berlazim. Bimbing dengan Allah, lazim bimbing dengan Rasulullah. Kena bimbing dengan la ilah illallah saja ya. Muhammad Rasulullah Ta'ala dah tak ada dengan mu'min. Jadi apa hak Rasulullah perintah ialah dari Allah. Sebab itulah dalam tempat hadir kata, siapa ta'akan aku, sungguhnya ta'akan Allah. Sebaliknya siapa derakakan aku, sungguhnya derakakan Allah. Nah. Ayat lain pula, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kamu ta'ah ikut Allah dan kamu ta'ah ikut ke Rasul. Ta'ah ke Rasul, ta'ah ke Allah. Dia ke Rasul, dia ke Allah. Allah laknat, Rasul dia pun laknat. Supaya. Nah, Rasulullah laknat ke orang makan reba dan wakilnya. Dan wakil atibahu, maknanya susu pergi katib dulu. Keraninya, wa syahidai. Dia guna tasniah. Tadi syahidahu, orang yang jadi saksi. Tak kira berapa orang. Sini guna syahidai. Dua orang jadi saksi. Jadi hadis ni jelas. Waqam lu. Waqala. Lepas tu dia sebedar lagi. Hum sawa'un. Dahlah dia kata lagi. Hum. Mereka itu. Siapa mereka itu? Orang makan reba. Orang yang mewakil dalam kerja reba. Orang juga menulis. Orang jadi saksi. Hum semua tu sawa'un sama. Sawa'un. Semua. Saya panggil tak? Semua ni sama. Betul tak? Siapa panggil semua? Kita sama. Bagi lagi. Men. Supo. Semua tu supo. Hadis rawahu Muslim. Ni kata orang pandai. Jadi dia panggil untuk ni nas. Dia panggil nas. Sebut totok. Tak ada pada tak ada guna. Sebut totok.
cumanya hak perlu dibincangnya ialah betul kerja situasi surat ni lah. Sahabat cara pejabat tani sore ke apa sore kena kerja dulu. Mungkin semua jual sore tu rebo. Dia tengok cara lagu mana. Kadang-kadang apa nama sore lagu mana cara. Ya dah lah kena tanya situ dulu. Betul hadis tak ada nak kira dah. Makan rebo arah. Orang yang tulis arah. Apa kita termasuk dalam tu ke tak? Kalau kata saya dia kerja masuk dalam situ. Lepas dia jadi orang tengok. Lepas dia tengok tu ke apa? Pasal orang saksi je nak. Orang tolong usaha apa kan? Masuk dalam umum sini. Tapi gak kena cara dulu. Lagu mana cara? Kalau kata surah, lagu mana surah cara? Gitu. Dia kata kena bicara di tempat soalan. Betul hadis anak nak bicara tak? Dia masuk dalam akilah riba. Masuk dalam tu dah lah. Tapi kita ni masuk riba macam mana rupa. Situ dulu, situ dulu. Sebab tu lah. Apa nama ni kita reselah setelah tahu dulu. Bila dulu tak ada arah. Apa yang tak ada arah lain pula. Tak ada arah. Saya nak lihat ada arah. Dia kadang-kadang. Berhutang sama kita. Mau nak berhutang boleh. Ambil 100 ribu nak bayar 120. Lepas tu ada cara pula dah bunyi lagu tu. Kalau pergi betul-betul gitu panggil reba. Tapi bila tu orang mengaji. Ngaji-ngaji temu masalah. Ada cara dia. Sebab amin ya taqillah ya ja'allahu makhraja. Orang yang betul-betul takut ke Allah. Berimeh-imeh ya sepenuh mai berasa gung. Tak kira kan? Ni banyak tanya ni rasa takut lah. Kalau tak mengaji agama sedap lah aku. Tak kira kan? Bodoh tak si. Boleh tengah jahat tak si. Tak siapa apa? Orang beri dah. Takut. Takut siapa orang beri pula dah? Mana tak ada salah dah. Kita kata. Takut ke Allah. Ni mana kita orang ada mu'min. Orang panggil orang ada takwa. Bila orang takut ke Allah, dia ada jalan keluar. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraj tu lah. Kadang ulama' tolong atur jemaah tawi kita meniti supaya tak turun dalam lemah. Kan dia dulu kalau pari, kalau air tahu tak boleh jalan. Dia punya air dalam nak pergi ke mana? Pergi ke ni. Terapuh. Lalu tu ambil batanya dua botol letak. Niti tak batanya. Lepas. Kita zaman dulu kok hulu kok bukit mana. Allah kata jik. Niti batanya orang duduk nak. Tak kereta kena turun. Turun tak turun jalan kaki. Pergi jalan kaki. Kereta pergi turun. Lepas terepas tengok kok tu dulu. Orang kata kok tu sikit, kok tu sikit. Tak itu. Tapi orang dagang apa lepas. Itu dia. Ni dah letak tadi. Lepas tu ni kawak jabat tu. Kau luah kau apa. Tak mengikut lah. Ini nak kata hak haram atau tak haram. Orang makan reba masuk dalam ni. Tapi apabila kita takut ke reba. Lagu mana cara jalan. Dia ada cara dia. Tapi kena kalau boleh nak khususi dengan tuan. Dengan tuan surat. Orang kita mendengar kau datang. Jadi mana hadir jelas dah. Allah lah anak ni bukan dosa kecil ni. Dosa besar. Itu dia. Itulah jadi khususnya kepada tuan surat tu tak hari ni pun bila. Apalah nak. Amba dah tanya tu. Berarti kita kena periksa. Gitu. Supaya cari jalan keluar. Kita orang takut kat Allah ni. Panah-panah. Gitu. Sebab di antara lain, kes setengah-setengah tu dia panggil kalau kita sama kita tak ada ajar cara nasa, cara ke akak daripada nak buta lagi akak heboh, nak buta akak jual beli, kiam cara. Itu semua tu nak lari daripada repo jadi haram. Dia pengen jalan, helah dia ada. Lik. Ini lubah. Lubah. Siap. Siap. Kalau dia bijak panah lagi, dia tak ada kena lik. Dia kacik lah lopak rumah. Tapi mak panah tak panah. Dia pak kau apa gelar tu. Ni masa apa tangan tu. Kalau lubah cepat-cepat, dia pergi hati. Tu nak maksud apa tu. Nak banding jalan helah. Gitu dah. Betul ulama tolong. Tolong. Moga dia tengok orang awal dan ramah dia. Tahu dia tolong. Cari jalan. Maka helah dalam Islam. Bukan reka-reka. Ada setengah tak payah kata. Hidup helah. Hidup hilah. Tipu tu. Yaknya berkecek boleh lah tu. Rakyatlah masalah hilah. Masalah helah. Maka hadis ada ke cara helah sendiri. Seorang tu
dia nak bagi hadiah ke Nabi lah sallallahu alaihi wasallam buah tamar. Pas tamar dia tak jadi molek, buah tak apa-apa molek hak dia jadi. Ya kaedah orang kita bila nak bagi hadiah ke orang besar, nak suka ambil buah molek jauh kita tak akan. Kita makan hak biasa tak apa dah nak ambil kalau tu durian ke, ambil buah-buah umbi dah. Nako patut juga tak nak makan apa lagi tu. Nak bagi hadiah. Kita tak apalah makan tu pun tak apalah nak halah hadiah nak hak molek. Pas dia tak ada buah molek ni sana ni waklah mana nak bagi hadiah kepada Rasulullah SAW. Nak hormat no. Lalu dia cari jalan jual tamar dia dengan tamar orang hak buah molek. Tapi kita tak ajak jual lah buah dengan buah gitu. Ajak tukar. Tapi jual belilah dia panggil. Jadi kita tak panggil jual beli, panggil tukar. Maksudnya jual beli. Alhamdulillah jual beli, hak buah molek ya harga lain. Ha, kita kata kat, hak buah molek ni 10. Ha, sekilo 20 kata gila. Hak buah biasa ni setengah ya. Hak ni 10, sekilo hak ni 5 je sekilo. Lepas tu bila nak tukar, sekilo sama sekilo, tak sama hak ni 5, hak ni 10. Lalu tu hak ni pakai 2 kilo. Bawa sama hak ni sekilo. Kan hak ni sekilo ke 10. Hak ni sekilo ke 5. Kena pakai 2 kilo, bawa sama 10. Lalu tu dia tukar lagu tu. Jual beli lagu tu lah. Dia beli hak demo tu satu kata, dengan hak dia 2 kata. Orang panggil tak sama sukat. Pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa masa tu tak tahu lagi. Di Rasulullah pun tanyalah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita orang jadi molek tahun ni macam dah. Kau je dokong kau. Orang dokong jadi molek dah. Tak ada mana juga ni mo tukang hak orang tu beli hak mo jadi tak molek mana lalu tukang. Jual beli hak demo lah nak hak demo setakat kita 2 takat. Ibarat gitulah tu tapi benda hak ni bukan rebo dokong tu. Benda rebo ni, apa dia, zabit, tamak, gandum, kita sini beras sebagainya. Oh gitu, huh? Tukar hak dan masuk kita 2 muka. Oh, lain kali hanya dia jahat lah. Kau tak tahu tak apa dia maaf. Oh lain kali lah, untuk lain kali tak boleh lagu ni. Kau nak tukar benda jenis yang sama, sama-sama makan ni. Ilak rebo ada, tamak rebo. Penukar dengan tukaran ni sama-sama tamak. Dia panggil jenis yang sama. Bila satu jenis, dia kena sama banyak. Mislam bi mislin. Kena sama pada sukat, sama pada timbal. Kemudian, pada macam mana? Lain kali gini, menjual hakmu. Dulu ke dia, jual 2 kata. Itu dia, aku jual lah tamak aku kemu 2 kata. Dengan harganya sekian-sekian tangguh. Tak nak bayar lagi lah. Ha, tolak lagi. Okay. Dia ni pula jual tamah dia tu kemung sekata. Dengan harga beli yang baik. Tak ada lah panggil jual beli tak sama banyak. Kau ni jual selesai dulu. Kobat ikhbat sudah. Kau ni jual pula ya. Tu berupa fenan lah. Fenan tu apa tu. Tak nak? Orang nak pakai duit banyak nak pakai duit panggil gitu. Nah, tak sabar lah kat Zuhir. Pak Zuhir tak pakai duit. Tak apalah kita lagu tu di hari ni. Nak pakai duit ni. Tak ada. Lalu tu kereta kita ada. Nak pakai duit 300 ribu. Kereta kita bawa di. Di kereta dengan kereta jual beli situ. Lawan no dia ni. Dia mampu tengok kereta. Setuju. Kereta ni dengan harga 208. Subtrik kat tu. Berani belilah. Lebih lagi tu tak ada. Ha, kita pun setuju jual kereta kita dengan 280 misal je lah. Tak ada apa. Lepas tu mau tu, kereta setelah ni tak ada nak beli pula. Tak apa, jual beli dulu. Aku jual kereta aku ni kemu dengan harga 280 ribu tangguh. Tu, tak ada bayar toko lah. Dan aku belilah dengan harga tersebut tadi. Sudah, tu akak jual beli jak kobo. Tak selesai lagi. Kita serah ke anak koci kita mutuk kereta kita. Ikhbat namanya. Orang beli, ambil. Setak naik sebagainya. Supaya jadi pindah milik kita pergi kepada milik orang beli tadi. Hilang pada kita dah lah. Tu. Lepas pada tu, kita nak pakai tak ada kereta. Nak minta beli. Walaupun pada hukumnya
Ada kata makruh kita jual ke orang kita beri kita. Tapi tak apalah. Nah, pentingnya nak sah. Ya. Supaya tak reboh refsan. Nah, lepas tu dia jual kita berapa? Jual 300 ribu. Dia boleh untung 20 lah. Ha, dia jual tadi selesai dah. Ha, aku jual kereta aku. Kereta aku. Kereta kita ada kereta dia lah. Aku jual kereta aku ni kemu dengan harga 300 ribu tangguh. Sama dah tangguh semuanya atau bayar muka ke sikit-sikit atas kira bercara. Kalau kata tangguh, tak ada bayar muka apa. Ha? Hanya aku belilah. Serah kereta. Kita jadi milik kita. Kita lekat hutang ke bayar kereta 300 ribu. Kalau kata bayar sikit-sikit, sekat 20 ribu tak apa. Panggil buat muka. Bayar 20 ribu dah lagi 280 dah hutang. Lepas hutang nak bayar toko tak kuasa. Bayar ansur. Dia panggil ansur lah. Nak ansur lagi mana? Awak ansur lah. 3 tahun, 4 tahun kah? Ikut kadar. Lepas balik ke jual kata, kalau membuat masa tu 4 tahun je. Ansur lah sikit. Habis masa 4 tahun. Kalau tu masa takut tak ada nak bayar, buat dah 5 tahun. Asurah tu kena sikit. Noh mana setuju. Noh ni ha, 5 tahun lah. Akak sebuah tadi siap. Selesai, tak ada masalah. Tak ada jatuh dalam rebo. Gitu dah. Kalau mari nak buta duit ni, 280 ribu. Kena bayarnya 300 ribu. Hak tu kan masuk dalam tadi lah. Riba hak panggil tu lah tu. Gitu. Itulah. Itulah kepada tuan yang tuan surat tak ni kalau boleh tak hari ni pun lah kali bertemu supaya nah jelas jalan. Baik.